Dinara Ragami Eling Milangkala ke-55 Komando Wanita Angkatan Udara atau Kowara Pangkalan Udara Lanut Sulaiman ngokolakeun upacara pangeling-eling. TNI AU bakal jamin netralitas TNI dina prak-prakan pemilu nu bakal datang sarta leuwih ngutamakeun kapentingan rakyat. Komandan Korps Pasukan Khas Marsda TNI T. Seto Purnomo ngebrehkeun dina raraga mapag prak-prakan ngarah-rah milangkala nu ke-55 Komando Wanita Angkatan Udara atawa Kowara sakumna anggota TNI utamana kaum manoja Angkatan Udara kudu leuwih profesional dina ngalakonan pancena. Minangka abdi nagara, anggota TNI kudu deket karahayat turta ngariksa beungkeutan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Liantik itu, anggota TNIG kudu ngajaga netralitas utamana mapag prak-prakan pemilu presiden jaga. Amanat Kepala Staf Angkatan Udara bahwa barat sekarang kan hidup di zaman modern, zaman yang sekali lagi mohon izin untuk kamu IT. Jadi selain sudah ditutup profesional, kita masih menyaksikan persembahan tidak lepas dari acara liburan yang wanita ini. Yang sejati sebagai wanita Indonesia. Karena Buara sekarang ini sudah banyak prestasinya. Untuk Buara mohon tetap tinggal di tempat membentuk barisan pasukan seperti tadi. Terima kasih. Harapan kita tetap ke depan akan jauh lebih baik. Marsda T. Seto Purnomo miharep sakumna Kowara leuwih gede mangpaatna pikeun rakyat lantaran TNI tohaga ku rakyat sarta leuwih ngutamakeun kapentingan rakyat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.